gerakkan wanita ni. Kita nak bangkitkan wanita. Kita nak tingkatkan kepimpinan wanita. Jadi dengan adanya program-program sebegini, kita harap selepas ini akan lebih banyak lagi peningkatan kesedaran lah sepertinya. Kesedaran ya, bahawa wanita ini jika diberikan peluang ya, mereka boleh merajui kepimpinan satu organisasi itu dengan bukan sama, malahan lebih baik lagi. Kita lihat sekarang ini dalam proses untuk meneruskan program Wanita Bangkit ya. Dan kita nak dari segi pemerkasaan wanita ini bersama dengan Women Leadership Foundation, antara salah satu program yang kita yang telah dirancang dan insyaAllah akan dilaksanakan adalah World Women Leadership Program ini yang akan kita laksanakan pada tahun hadapan. Yang keduanya, dari segi pemerkasaan anti gangguan seksual ya, di mana RU anti gangguan seksual ini yang telah diluluskan ya. Jadi dari segi pelaksanaan itu juga kita harap dapat diadakan dengan secepat mungkin, dan dia juga bergantung kepada peruntukan, bajet dan sebagainya. Dan kita juga ada dari segi untuk meningkatkan kesedaran masyarakat khusus yang pada wanita dari segi tahap kesihatan mereka.